Ketua DPC Hanura Kabupaten Dairi Insinyur Togar Pasaribu dan Sekretaris DPC Hanura Kabupaten Dairi Rilos Bako sambut hangat kedatangan Ketua DPD Hanura Sumut L. Adriansa SE bersama dengan rombongan Kamis tanggal 8 September tahun 2022 di kantor Sekretariat DPC Hanura Jalan Pahlawan Sibura Bura Sidikalang Kabupaten Dairi Sumatera Utara. Maksud dan tujuan kunjungan Ketua DPD Hanura Sumut ke Kabupaten Dairi adalah untuk melakukan konsolidasi dan silaturahmi dengan DPC dan seluruh PAC Hanura Kabupaten Dairi, terkait proses verifikasi administrasi Hanura se-Sumatera Utara termaksud di dalamnya DPC dan PAC Hanura Kabupaten Dairi. Berikut paparan dan arahan Hamzah Sinaga selaku PIC Hanura Sumut dan Ketua DPD Hanura Sumut L. Adriansa SE. Perangkat Hanura yang ada di Sumatera Utara, termasuk PIC DPC, memastikan Hanura Sumatera Utara lolos 100% untuk ikut pemilu 2024. Dan proses pada saat ini itu adalah menunggu hasil verifikasi administrasi yang nanti pada tanggal 14 September akan diumumkan oleh KPU kepada partai politik dan juga mungkin melalui media. Setelah proses verifikasi administrasi nanti masih juga dimungkinkan KTA ataupun dokumen-dokumen yang lain bermasalah, karena untuk kepengurusan itu PAC termasuk menjadi objek yang diperiksa struktur. Kalau kantor secara regulasi itu tidak menjadi objek yang diperiksa, tetapi kita sebagaimana arahan DPP sampai dengan Desember ini dimaksimalkan komunikasi yang positif dengan KPU dan Bawaslu, ya Bawaslu Kabupaten. Karena apa? Karena sampai dengan Desember ini nasib kita ada di tangan mereka, kira-kira. Bawaslu tetap bisa dilakukan. Tapi setidaknya dengan komunikasi yang baik, apalagi nanti menjelang verifikasi faktual itu, ya, mohonlah dikomunikasikan. Jadi Bang Rilau sebagai sekjen dan serius PIC dikomunikasikan sebaik mungkin bagaimana enaknya, gitu ya. Sosialisasi ya, antara DPD, DPC dan PAC, ya, maksud dan tujuannya adalah untuk memberikan semangat sekaligus berkenalan karena kita adalah kepengurusan yang baru. Mudah-mudahan kedatangan kita ini bisa menjalin silaturahmi, kita bisa mendengarkan apa kira-kira aspirasi ataupun permasalahan yang ada di kecamatan yang ada di sini. Harapan kita mungkin sama juga dengan harapan oleh partai lain, kita targetnya memang mau menang. Untuk mencapai kemenangan itu tentu perlu upaya-upaya. Pertama, hari ini kita juga untuk kembali mensolidkan kader-kader Hanura yang ada di ini untuk yang pertama menghadapi verifikasi. Mudah-mudahan nanti setelah verifikasi kita tetap bisa maju menjadi partai peserta dan menang di Dairi dan kembali merebut unsur pimpinan yang ada di Kabupaten Dairi. Togar Pasaribu selaku Ketua DPC Hanura Kabupaten Dairi menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua DPD Hanura Sumut beserta rombongan yang telah meluangkan waktunya untuk hadir ke Kabupaten Dairi ini. Beliau juga mengatakan akan siap mendukung dan mensukseskan proses verifikasi dan akan lolos di pemilu 2024 nanti. Dari Sekretariat DPC Hanura Sidikalang, Tim Delegasi TV mengabarkan.